karena kita nak pergi ke Padang Airport. Padang Airport tadi. Tadi pukul 1 lebih balik hotel, lepas tu sekarang ni pukul 2:40 lah. 2:03 lah. Kita orang pergi Padang Airport. Memang masa 1 jam. Itu just 30 minit. Guys, kita sampai sini. So, kita orang nak naik van. Nak pergi ladang apple. Petik apple. Muat tak? Muat eh? Ni masuk. Mas, sebelah sini aja mas. Mas, sebelah sini satu. Sebelah sini satu, dah apa-apa. Tak muat. Kita orang dah sampai dekat ladang Apple. Oh, ni ke ladangnya? Ini ladangnya. Nampak tak? Dalam kebun. Tak bebas woy, makan terus lah. Ini ambil. Ini makan apple ni buah petik. Kan. Makan banyak-banyak. Ini semua lonjong ah. Eh, lonjong ni manis ke? Asam manis. Asam manis. So guys, kita orang baru lepas makan apple yang banyak gila makan. Makan banyak gila apple. Banyak gila apple aku makan. Sampai kenyang. Dia macam ni, dia korang petik makan tu free. Kalau korang nak bawa balik tu, bayar. So, sabarlah. So, okay guys. Kita berada di dua-dua ke grocer. Inilah tempat tu beli oleh-oleh lah. Kata orang oleh-oleh. Ni boleh apa tu? Ada, tak mau beli. Muka lu, muka kuyu ya, suasih. Hi guys, assalamualaikum and good morning. So hari ni hari ketiga aku dekat hotel Max One Edison Hotel Malang. So lepas ni pukul 9 aku akan gerak ke mana lu, Surabaya eh? Ke Surabaya untuk shopping. And then lepas tu kita check in hotel, and then petang berjalan sama malam, besok sambung sampai balik ke Malaysia. Kita dah sampai di kampung warna-warni. So kita orang dah sampai kat kampung warna-warni. So kita orang nak tengok rumahnya, kampungnya. Perlu dah badan. Tak perlu, tak ada nama. Bukan kita pergi Istanbul. So guys, sudah kita punya. Sudah kita punya apa? Tengok rumah warna-warni, kampung warna-warni. So lepas ni tak tahu ke mana, nanti aku buat video. Hai. Ini masjid apa? Masjid Cheng Ho eh? Surabaya, Indonesia, yang penting Indonesia.
kita kepada orang Indonesia. Subscribe ya guys, gratis aja. So, lepas ni kita orang akan berhenti makan. And kemudian kita orang akan pergi terus ke Surabaya. Kita orang berada di warung Mojo Rejoy. Namun penat lah. Nama warung ni Mojo Rejoy. So kita orang makan kat sini. Makan free ya? Tiba. Boleh dipilih-pilih makanannya. Free aja, beli aja. Gila ke lepas tu free ya? So guys, assalamualaikum and good morning. So hari ni hari last day kita berada di Malaysia, di Surabaya. So terusnya kita akan pergi ke the bus. And then kita pergi beli macam souvenir yang kecil-kecil tu. So, lepas ni kita punya flight pukul 3 lebih 45 macam tu. So, tapi dah 90% yang buka kedai. So, kita orang dah nak balik lah. So guys, sekarang kita berada di Cak Cak Ning. So, kita orang beli macam pokok-pokok macam putih. So, kita orang beli nipai. Orang dah nak balik dah. Kita orang sekejap lagi flat pukul 3.50. So guys, aku akan rekod nanti di airport lah kalau sempat. Dan aku akan habiskan vlog aku dekat KL ni. Kita naik Mas Malaysia Airlines. Cik Mas Malaysia kan? Tak, kau cakap apa-apa kamu je lah. Saya bahasa Jawa. Cakap Jawa je lah. Jadi jadi saya minta mohon maaf sebesar-besarnya. Saya minta testimoni buat kru bus Pandawa. Enak turun dah guys. Iya ibu, sama-sama. Kita punya dua guys. Selamat pagi. Selamat berjumpa dengan anak serbu. Tinggal Surabaya. Hai. Balik dah check in baggage. Bye. Orang promo nak balik. Tahu. Nak balik Malaysia. Yang mana satu ni? Yang ni. Balik Malaysia. Naik Malaysia enak. Malaysia enak. Okay, bye. Kita nak main
So kita orang naik mas memang okey, mas Malaysia Airlines memang best, bagi layanan yang baik, bagi apa semua yang okey. So aku nak tamatkan vlog aku, maybe di sini atau di mana-mana, maybe di sini nanti dulu. Okay, bye guys, nak immigration, bye bye bye. So guys, kita orang dalam bus nak balik dah kat rumah. So inilah penghabisan vlog aku ke Surabaya. Close to the sun.